Halo, selamat datang di channel kesayangan kita semua, Ahot TV Channel. Di program Ahot Selebriti, Nagita, aktris sekaligus istri dari Raffi Ahmad, Nagita Slavina, baru saja mengeluarkan launching koleksi terbaru dari salah satu bisnisnya di bidang fashion, Slavina Indonesia. Seolah tidak pernah absen mencuri perhatian para netizen, penampilan Nagita dalam acara launching Slavina Indonesia pun berhasil membuat semua orang terpukau. Nagita tampak cantik dan anggun dalam balutan busana bermotif floral yang juga merupakan salah satu baju dari koleksi terbarunya itu. Penampilan Nagita ini kemudian dilengkapi dengan riasan make up flawlessnya yang khas namun tetap menonjolkan wajah cantik dan naturalnya. Diketahui dari catalog resmi yang dicantumkan di Instagram Slavina Indonesia, baju yang kenakan saat acara launching itu berlangsung dibanderol seharga 3,6 juta rupiah. Selain mendapat pujian netizen akan penampilannya yang sangat memesona, Nagita juga disebut-sebut tidak kalah cantik dengan para model yang memeragakan busana-busana miliknya. Dunia hiburan memang tak ada habisnya. Berbagai hal di dunia hiburan memang selalu menarik untuk dibahas. Apalagi hal yang berhubungan dengan artis-artis papan atas tanah air. Namun, berkarier di dunia hiburan juga cukup berisiko. Bukan tidak mungkin, nama seorang artis yang sangat dikenal di masanya akan tenggelam dan habis masanya. Oleh karena itu, kini banyak artis yang memutar otak agar tak hanya bergantung di industri hiburan. Kebanyakan artis kini menginvestasikan sebagian asetnya untuk berbisnis. Bisnis yang ditekuni para selebritis pun berbagai macam jenisnya. Salah satunya Nagita Slavina yang belum lama ini meluncurkan brand untuk bisnis pakaian miliknya. Acara ini dihadiri banyak rekan selebritis. Hadiri acara launching brand pakaian milik Nagita Slavina, begini gaya seleb yang curi perhatian. Bagaimana menurut kamu? Terima kasih yang sudah menonton, tunggu di video berikutnya, jangan lupa subscribe, like dan komen. Dadah semua! Ini masuk apa ini? Gak ada label lagi. Gak ada, yaudah kamu gak ada label aku ini. Wah, udah pada check out apa nih hari ini? Ini hari ini launching ke Slavina, rame banget. Kamu sama ini. Yang check out langsung di Peleskin ya guys. Udah pada belanja apa aja? Keren kan? Ini, apa namanya? Lotion. Lotion yang mana? Lotion yang Ocean sama yang Endless. Banyak yang lotion, Kak. Lotion ya? Favoritnya buat? Lotion kan? Gak apa-apa, kamu aja duduk, sayang. Aduh, ini produk favorit yang Arafi, bukan? Iya dong. Nah, Arafi ini suka banget pakai yang lotion. Jadi, kalau sama gigi, jadi karena aku standby di rumah. Ada body lotion. Kak, gigi suka yang lotion ini ya. Shower gel. Semuanya aku suka, cuman kalau yang lotion itu aku bisa pakai. Shower gel dan body lotion. Dan kalau misalnya wanginya ini tuh gimana ya? Segar-segar enak, kalau bisa kita masih pakai parfum lagi tuh masih bisa lebih ini. Kalau yang lain bahkan gak usah pakai parfum aja doang. Mak, gigi ada nanya bisa buat cowok gak sih? Apa cewek doang? Ini cowok nih. Itu balik lagi ke preferensi ya. Oh, lagi dong studio selanjutnya. Kita dong guys. Beauty. Slavina hari ini launching dan masuk keras. Jadi ada shower gel, ada body lotion. Ini top mantap is the best. Doain lancar. Jadi kalau kalian pengen merasakan wanginya Nagita Slavina, ini benar-benar produknya kita. Kita sebagai owner, kita senang banget bisa menghadirkan. Jadi kalian follow Instagramnya Slavina dan juga langsung kalian bisa dapetin, rasain body washnya enak banget wanginya, body lotion juga bisa buat cowok juga, cowok cewek bisa.